Pisang Molen TV. Rusia lagi-lagi mengumumkan tengah mengembangkan senjata baru yang akan ditempatkan di alat-alat tempur mereka. Kali ini mereka mengembangkan senapan koalisi YASP, yang biasa digunakan di tank-tank yang beroperasi di kawasan pantai. Kepala Biro Desain Burevestnik Georgi Zakameni menyatakan, pengembangan senjata tersebut sudah hampir selesai. Angkatan Laut Rusia, lanjut Zakameni, mungkin akan bisa menggunakan senjata itu dalam beberapa bulan ke depan. Kami selalu disukai unifikasi karena lebih murah. Desain pistol koalisi YASP dapat sangat berguna dalam pengembangan sistem artileri pertahanan pantai baru, kata Zakameni dalam sebuah pernyataan. Para komandan angkatan laut merencanakan untuk menguraikan karakteristik teknis dari sistem baru dalam 2 bulan ke depan. Sementara itu, menurut Komandan Angkatan Laut Rusia, Laksamana Viktor Chirkov, senjata baru tersebut yang diberikan nama 2S35 Koalisi YASP bukan hanya akan digunakan oleh Angkatan Laut, tapi juga oleh Angkatan Darat Rusia. Menurut insinyur militer Rusia, 2S35 baru dapat digunakan untuk penembakan rudal jarak jauh dengan kemampuan ledak bumi. Jangkauan maksimum senjata tersebut adalah 70 km dan tingkat akurasi yang tinggi.